Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi summa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal kuffaz wal mufassirin wal muhaddisin wal ulama'il amilin summa ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa dawil hukuki alaina khasah muallif hadal kitab al-imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atta'illah As-Sakandari rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim fitaraini amin bibarakatil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Innama awrada alaikal waridu litakuna bihi alaihi waridan. Innama awrada niki bahasane rada berat nih. Innama awroda angin pastine nekaaken gitu nih. Sopo Allahu Allah alaika ing atase sira ayyuhal muridu he murid nekakno alwarida. Ini berat nih masalah warid nih. Waroda ini mana nih tumeka? Jadi ini alwaridu itu sesuatu yang datang. Pokoknya nih delok karepe Imam Atta'illah itu kalau kalian sudah benar-benar istiqomah, wis iso ngilangi kedunyan, maka ketika kamu berzikir berwirid, itu nanti akan ada sesuatu yang datang. Lah alwarid itu terserah alwarid itu. Apa sing diarani sesuatu yang datang itu malaikat atau sesuatu yang datang itu hal-hal yang menjadikan hatimu menjadi terasa nikmat ketika berzikir, iku pokoknya warid namanya. Jadi kula baleni malih. Imam Atta'illah itu menyebut begitu. Kemarin kan wis diceritani masalah ya apa sih amal iki cek iso memastikan diterima oleh Allah itu nek awak-awak iki gak ngandalno atau sudah menghilangkan dari kekuatan dirinya sendiri. Wis iki pokoknya bersyukurlah karena kamu itu diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa mendekat kepadanya. Apa maneh kok golek-golek kepentingan duniawi. Itu sudah dihilangkan semua. Nah, saiki masuk kepada hal-hal yang sifatnya metafisik. Wis gak fisik maneh. Bahkan cara jelasno, jelentrehno itu ya bukan hal yang mudah. Innama awrada alaika angin pastine nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira wahai murid nekakno alwarida ing sesuatu yang datang yutlaku den sampekno
Apa al-waridu? Warid. Ini Imam Syarqawi sebagai yang memberi penjelasan. Iku ayo duweni panemu ngene iki. Ya telaku itu sok diucapno. Apa sih kok Imam At-Tha'illah itu gawe kata-kata warid? Nah, warid itu bisa disampaikan alama nopo ini beriku kita sampai. Nopo? Ma? Yudkhifu. Ma yudkhifu. Ma perkara yudkhifu kang nyamaraken. Di mana ini dong? Kang maringi sapa Allahu Allah bihi kelawan ma'abdahu ing kawulane Allah minal ulumi saking pira-pira ilmu al-wahbiyati kang bangsa peparing. Iki padha ambek ilmu laduni. Dadi al-warid, mau kan perlu sampai akhir. Al-warid itu istilah yang dipakai oleh Imam At-Tha'illah. Pokoknya suatu saat Allah itu akan mendatangkan kepadamu sesuatu yang datang kepadamu. Lah datang kepadamu itu apa? Kan tidak mungkin terus mari ngono diarani wahyu atau diarani ilham. Bisa jadi bukan seperti itu. Pokok ada sesuatu yang datang kepadamu yang itu merupakan pemberian dari Allah. Maka nih terus Imam As-Sarqawi itu nyebut bisa jadi itu adalah ilmu-ilmu al-wahbiyah. Ilmu sing moro-moro awakmu faham ngono ae tanpa belajar itu jenenge ilmu wahbiyah. Wahbah itu artinya peparing. Ya padha ame ilmu ladun laduni. Wal anwar lan piro-piro cahaya al irfaniyah kang bangsa kemakrifatan allati yansyarihu kang dadi padah, kang dadi jembar biha sebab al-anwar apa sedruhu dadane murid wayastaniru lan dadi bersinar biha sebab al-anwarul irfaniyah apa kalbuhu atine murid fayaro mongko dadi ningali sapa murid al-haqqo. Al-haqqo itu maknanya ya kadang-kadang dimaknani al-haqqo itu ya ingkang beneran. Al-haqqo itu ya bisa dimaknani Allah kang hak. Jadi bisa dulu Allah kang hak. Tapi gak ada merniki dimaknani haqqo ini ya barang kang bener. Mongko bisa ningali sapa murid al-haqqo ing barang kang bener haqqon kelawan bener wal batilalan bisa dulu barang kang batil batilan kelawan batil. Wis. Nomor 1 ngono. Dadi sing diarani warid iku apa warid iku? Menurut Imam Asy-Syarqawi, warid itu bisa jadi itu adalah ilmu-ilmu yang langsung pemberian Allah. Utawa sing dimaksud warid karo Imam At-Tha'illah itu adalah cahaya kemakrifatan. Sehingga menjadikan seseorang itu tahu ini hak, ini batil dengan sendirinya. Tahu ini adalah kebenaran, ini adalah kebatilan. Ngono iku utawa sing dimaksud warid iku wayu telaku lan den ucapaken apa warid ala tajallin. Tajalli iku maksude ngedek, pengedek. Ala tajalli ing atase penampakan ilahiyin kang bangsa pangeran. Terus moro-moro terus hati itu tersibak. Ini adalah Allah. Lu ono ngono ne urusane kuwi ambek ngono iku.
yaridu kang tumeka apa tajallin alal qalbi ing atasi ati wa illam yashkur senajan orang ngeroso bihi kelawan tajalli apa al-absopo al-abdu kaula. Ya walaupun dia tidak merasakan bahwasanya ini ada nur ilahiyah yang datang, tapi dia itu sudah masuk pada dirinya, ada tajalli ilahiyah, ono penampakan ilahi yang ada pada dirinya. Apa-apa gak keroso liholadhi basyariyatihi krono kandeli sifat kemanungsane wong, kemanungsane murid, kemanungsane ambedi. Hal-hal seperti ini itu faktor kebiasaan. Nek faktor kebiasaan kita itu memang ya apa kebiasaan kita itu roh nek panjeni hewan itu bisa dilahirkan ya dari hewan. Tapi suatu saat nek ono hewan kaya unta kok metu teko watu. Itu kita menganggap di luar kebiasaan. Tapi orang-orang yang paham tentang itu, apakah itu terus kemudian menyatakan itu muhal? Kan tidak. Itu adalah merupakan kudroh ilahiyah. Itu kekuatan kudrohnya Allah. Nek ono bayi lahir, iku mesti kudu ono ibu ono bapak. Nek ada ono ibu tok kan ono bapak tidak mungkin. Itu munggu pulau kali jenengan. Tapi apa kemudian seperti Nabi Isa, terus awak-awak terus tidak mempercayai itu? Kan tetap kita percayai bahwasanya tanpa disentuh oleh laki-laki manapun, Siti Maryam itu bisa hamil. Dan terus kemudian bisa melahirkan punya anak. Kalau kita tidak mempercayai itu kan kafir. Mau itu dinas di dalam Al-Quran. Loh berarti kan tetap hanya karena kebiasaan saja sing nek ana bayi lahir iku mesti ana bapakne ana ibuke, hingga nek ana perkara sing di luar itu kene lere nyetel dhisik ati kita. Maka begitu pula kalau ada sesuatu nur ilahiyah yang datang kepada hati kita, ya kadang-kadang tidak serta-merta awak-awak iki ngrasakno. Tapi mbuh terus suatu saat sampai ngomong apa terus istilahnya dadi wong Jawa istilahnya apa itu geni mandi omongi misalkan. Seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu. Kayak kula wingi niku pas mayai acara napa satu abad NU kepetukan ketepaan dipertemukan oleh Allah dengan orang yang dulu sangat dekat dengan Gus Dur ya. Gus Sastro Al-Ngatawi. Itu dulu sangat dekat dengan Gus Dur. Ya wis pokoknya gampangane merupakan orang dekatnya Gus Dur. Kalimat yang saya dengar ketika omong-omongan kali Gus Sastro itu enten kalimat berusaha menyampaikan sesuatu apa yang pernah disampaikan Gus Dur. Ketika Gus Sastro itu pinter, kuliah di UI itu dapat beasiswa. Sekarang sudah menyelesaikan beberapa waktu yang lalu itu sudah menyelesaikan ya ketika Gus Dur ini sudah menyelesaikan doktor. Loh, niku natos di dawuhi kali Gus Dur wis awakmu iku ngurus-ngurus ana gamelan niku ae lho. Dikon ngurusi gamelan. Nah, terus kemudian kan mendirikan grup apa gamelan Ciganjur itu ya sing jenenge Gus Dur. Iki ae wis urus ana, engko iso nang luar negeri awak. Dan ternyata dari ngurusi itu sudah melang-lang buana ke luar negeri, ke Eropa, ya pola itu. Karena Gus Dur itu tiada guyon kalimatnya ini. Nah hal seperti itu termasuk nur ilahiyah yang diberikan oleh Allah. Semua gue kita, utawa ya bisa jadi sing iso ngucap ngono mang. Itu ono sing ngeroso, ono sing gak ngeroso. Makanya dawuh Imam Asy-Sya'roni, Asy-Syarqawi, itu
wa illam yashur bihi al-abdu, senajan ora iso ngrasakno kehadiran tajalli ilahiyah itu karena liholati basyariyati polane kandele sifat menungsa ini. Suatu saat mesti muncul itu. Waqat yu'abbaru, waqat yu'abbaru, lan kadang-kadang ditembungno, ditakbirno anhu saking warid apa bil jali apa ya? Bil khali, kelawan keadaan, kelawan tingkah. Wahada utawi kene hal wal muradu, yaiku kang dikarepno huna ing dalem mengkene. Tapi nek ndelok karepe Imam Athaillah ya, sing diwarani warid itu adalah hal. Hal itu maknanya keadaan. Makanya biasa kaifa haluk, bagaimana keadaan. Tapi biasanya ngene kita tasawuf yang dimaksud hal itu adalah keadaan batin. Maka nek didelok kalimat iki awal niku Imam Athaillah memberikan gambaran begini. Innama arada aurada alaikal warid, sesungguhnya Allah akan mendatangkan kepadamu sesuatu keadaan. Litakuna, supaya ono sapa sira bihi kelawan warid, alaihi ing atase Allah iku waridan, wong kang nekani. Nek ngene mriki dimaknani ai mukbilan, tegese wong kang madhep, alat duhuli ing atase melbu, fi hadratihi ing dalem kehadiran Allah. Jadi akan datang sesuatu yang masuk ke dalam hatimu sehingga menjadikan kamu itu bisa menghadap kepada Allah. Nanti wiritono sing gedhe ya sembuh kok carane ya apa kok akan datang. Apa terus apa ya nek jarene wong Jawa iku apa? Wis apa ngono. Eh gak pas kok tambah bahaya, dijelasno tambah blakrang. Wis pokoke karepe mematokin lah kan. Iki kan repot ya. Repote itu apakah ya sing ngaji ya durung karuan apa ya tamu ngalami kaya ngono. Makane Imam Syarqawi sendiri sing jelasno ya, sing nyarai. Itu ya nek gak ngono sing dimaksud iku iki. Mungkin bisa jadi ini. Mungkin bisa ya iki. Pokoke kamu kalau nek nggo wetu wiritan wis iso sampai menghilangkan alaqah duniawiyah. Wis wiritanku itu benar-benar karena mahabbah kepada Allah. Karena saya ingin dekat kepada Allah. Gak ono kepingin iku macam-macam sampai urusan akhirat sekalipun. Saya hanya kepingin mendekat kepada Allah. Maka suatu saat Allah yang akan mengirimkan al-warid, akan ada warid yang datang kepadamu. Tujuannya apa? Litakuna alaihi waridan, agar kamu bisa menghadap ke hadratillah. Iya terserah pangeran gini. Sampai tidak bisa terus kemudian kapan waktu-waktu warid itu akan datang. Pokoknya ya sing tahu ngaji ini, baik terus mari kita sampai gedu temen wiritan. Nah, maka kalau kemudian terasa sesuatu itu adalah merupakan warid. Nah ini baik, kok ini warid rasanya ini yo. Duduk kok adem ini rasanya. Ada yang belum dogur makan bocor gitu. Ya ini ketetesan banyu, kok tidak wiritan kok duduk adem. Nah itu namanya warid. Pokoknya sampean kudu kenal hal-hal yang seperti ini. Jadi akan menjadikanmu mukbilan alat duhuli fi hadrati. Maka nih kata-kata hadroh itu yo kehadiran mana nih? Hadroh mana kehadiran? Fi hadrati ing dalam kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'lumun lan iku maklum ya. Malam itu ya maklum, sampean wis biasa ngrungokno iku kalimat-kalimat ya arep maklum. Padahal maksudnya maklum itu dalam bahasa Arab itu diketahui.
Ya, mugi napa ingkang saged kula sampaiaken alas-alas tersebut mudah-mudahan dapat menjadikan maklum adanya. Nah, maklum ya agar diketahui ya dong. Tapi diganti diketahui ya gak enak. Sampeyan gawe surat apa ngono ya terus mari ngono mburine. Ini saya tulis agar menjadikan diketahui. Gak enak. Gak enak. Ya wis mulane ngono. Mulai kalimatnya gini mriki ya. Wa maklumun, dan ini sudah maklum annad duhula sak temene manjing masuk fitil kal hadrati ing dalem mengkono-mengkono hadroh ilahiyah sesungguhnya masuk ke hadirat Allah iku la yakunu ora bakal tinemu apa duhul illa liqalbin kejaba maring ati kholisin kang murni. Maka kalau hatimu sudah benar-benar murni, ya nek bahasa-bahasa wong apa? Iku koyo meditasi. Nah, bahasa-bahasa wong meditasi itu kan mengosongkan hati. Nah, maka kalau hatimu sudah murni, sudah kosong dari urusan duniawi, ya, maka sudah maklum seluruhnya. Itu sudah tahu semuanya. Kalau kamu bisa membersihkan hatimu, maka kamu berarti sudah masuk kepada hadroh ilahiyah, kehadiran Tuhan. Illa liqalbin khalisin, ati sing bersih, yang jernih, bersih dari apa? Mimma saking perkoro yukat diru kang budak no opoma huin kolam. Maka kamu harus bisa keluar dari itu semua. Ala yukoh duniawiyah, hal-hal yang berkenaan dengan dunia itu sudah harus dikeluarkan semua dari hati. Maka kalau sudah begitu, kamu masuk kepada hadroh ilahiyah. Itu termasuk mimma yukadiru sopo iseng budak no ati. Jadi begini maksudnya, akan datang kepadamu warid yang menjadikan kamu nanti masuk kepada dimensi ilahiyah, asalkan ngono nih, asalkan hatimu itu benar-benar hati yang jernih, hati yang terbebas dari sesuatu sing budakno ati. Walida, ya walaupun tidak secara langsung disebut begitu. Jadi ini Imam Syarqawi yang nyarai, yang jelas, no, itu mending ini lah polane iku ya. Polane datangnya warid itu harus sesuai dengan kondisi hati yang jernih. Krono iki ola dawuh sopo Imam Athaillah awroda nekaaken sopo Allahu Allah alaika ing atase sira alwarida ing warid mang. Sing di mana ni warid ngono wis. Warid itu sesuatu yang datang. Liyatasallamaka supaya nyelametaken sapa Allah kang ing sira. Kenapa warid itu bisa datang kepada kita? Itu tujuannya. Jadi ini mematuhilah Allah menyelamatkanmu min yadil akhi aghyari saking napa iki tangan sakliyane Allah. Aghyar iki maknane makhluk. Makhluk iso opo wae. Utawa sing enak ya maknane aghyar itu pokoke selain Allah. Jadi supaya Allah itu menyelamatkanmu dari cengkeraman yang selain Allah. Ama Allah kadung gedhuwitan seperti itu loh. Terus hatimu sudah benar-benar bersih. Iku aja sampai terus mari ngono kok dikotori oleh yang lain. Maka Allah akan mengirimkan warid agar kamu dibuat selamat. Wa yuharriruka lan wa yuharriruka lan supaya merdekakno sapa Allah ka ing sira min rikil asari saking ngemawula maring pira-pira perkara.
piro-piro labet asar itu, agar kamu itu tidak diperbudak oleh efek-efek yang lain. Oh, polane awakmu wiritan wis ngeroso ide ambek pangeran, terus mari ngono dadi iso mlaku ana ndukure banyu. Lho terus mbok anggap bahwasanya itu adalah menjadi bagian terpenting dari sekian banyak wiridmu, sekian lama mujahadahmu. Itu akhirnya kan menggok teko efek-efek yang sebenarnya kamu tidak diperuntukkan untuk itu. Itu hatimu nanti akan kotor maneh balian. Maka kemudian Allah menyelamatkan kamu dari tangan-tangan selain Allah dan dari diperbudak oleh sesuatu. Sesuatu itu apa ini? Al-aghyaru wal-asaru, utawi sing diarani aghyar wal-asar wal-aghradu, yaiku piro-piro sejo ad-dunyawiyah, tukang bongso dunyo. Jadi Allah itu akan menyelamatkan kamu itu karena faktor itu mana? Faktor kamu ikhlasnya, kamu membersihkan hati. Loh ketika hatimu bersih, Allah itu tidak rela nek wong wis koyo ngene kok terus kemudian lepas. Ya apa carane? Dituntun oleh Allah, akan ada warid yang datang kepada kita yang menyelamatkan kita dari al-aghradud dunyawiyah. Sebab paling fatal itu begitu. Nek sampean diselamatno gak gelem ya, kadang-kadang ya ono sing gak gelem ngono iku. Wis kadung wiritan istilah terus metu nyonine, terus mari ngono itu geni istilah kalimat-kalimat sing diomong jadi kenyataan. Terus nek ono wong teko anggar di sembur ngono mesti waras penyakite. Itu kan akhirnya terus kamu menjadi tujuannya itu, wis. Gak gelem diselamatkan oleh Allah, bisa jadi seperti itu nantinya. Agar selamat dari aghradud dunyawiyah wasahawatun nufus lan piro-piro kedemenane nafsu. Fahiyah mongko utawi al-aghyar wal-asar sopoy sing saliyane Gusti Allah iku wasibatun iso gosok. Gosok itu mengambil lakamaring siro li khubbika krono demen siro laha maring al aghyar wal asar. Kenapa itu bisa mencurimu ya dari keinginan yang semula kamu itu dekat dengan Allah? Itu polane watak kita itu seneng ambil begitu itu. Sampai wiritan itu diusahakan kamu itu bisa dekat Allah, dekat Allah, dekat Allah, bisa menjadi makom ma'rifat billah. Lho ternyata bareng ono-ono perkara sing dadekno terus ono tamu teko, terus mari ngono gampang dunya moro, terus mari ngono iso apa sing dicekel iku iso dadekno kemaslahatan, dadekno keenaan dienggo dipercaya wong-wong kono-kono. Akhire ono sing teko njaluk apa, njaluk apa. Lho karena kamu sebenarnya itu senang seperti itu. Anek terus mari ngono iki gak dislametno karo pangeran. Makanya terus nek ono wong iku iso terus kusuk, terus wis gak ngreken ngono iku. Dan ingat semakin tidak direken dunyo itu semakin moro. Ngene men delok wong-wong sing tambah dikenal ide kepada Allah. Itu wis tambah opo ae wis mbok omahe. Wong kadang-kadang ngrono sowan nggawa mobil ini. Mobil sampean iki. Nggih, sampean tinggal wene iki, ora ditinggal. Dikekno. Wono sing dipercaya kaya ngono iki. Sebab nganggep wis wong iki wis tutuk sesuatu yang dekat kepada Allah. Iki nek terus mari ngono diterus-terusno, ya, dirasakno. Terus nganggep itu adalah tujuan. Nah, nek wis tujuan begini, gampang fahia marah sesuatu aghyar itu tadi, sesuatu yang dilain Allah, iku wasibatun laka, menggosok dirimu, mengambil dirimu lihubbikalah, karena hakikatnya kamu tuh senang begitu itu wiritan terus mari sakti iso mlaku ndukur awang-awang kula terus mari ngono kaya-kaya iku hasilnya gile hasil tirakat kuwi kan berarti jos kan awak-awak iki wis ya
kaya-kaya itu sudah sampai. Akhirnya ya mandek kok ngono iku. Makanya tetap terus ulama-ulama nyebut bahwasannya al-istiqomah khairun min alfi karomah. Bahwasannya keistiqomahanmu tetap kamu harus mencari kedekatan kepada Allah itu lebih utama daripada 1000 kekaromahan. 1000 kekaromahan ini 1000 keramat, sampai duwe keramat opo wae ya. Sing rambuté gak makan tip gunting, sing sok mlaku ndukur banyu, sing sak jangkan tutup Mekah. Wis koyo ngono-ngono itu bukan merupakan tujuan itu. Walaupun sebenarnya itulah yang disenangi. Maka yang dikhawatirkan itu. Li hubbika laha, krana senengmu laha maring akhyar, wa sukunika. Lan krana antengmu, sukun itu merasa enak, tenteram. Ilaiha maring akhyar. Wa atimadika lan oleh cecekelan siro, tetanggenan siro alaiha ing atase akhyar. Fa awroda mongko nekakno sapa Allah alaika ing atase siro alwarida ing warid. Maka warid itu datang kepadamu liyata salamaka supaya nyelametno sapa Allah ka ing siro min yadiman saking tangane wong gosok bakang gosok sapa man ka ing siro wayuharriroka lan supaya merdekaaken sapa Allah ka ing siro min milki yatiman saking dimiliki maring wong istasroko kang dadekaken budak sapa man ka ing siro falayakunu mongko ora ono iku lil makhluki maring makhluk fika ing dalem awak dhewe sira apa nasibun bagian. Sehingga kedekatanmu kepada Allah itu sudah tidak menyisahkan ruang untuk keperluan makhluk. Wis gak ono kepinginan-kepinginan ceke iko, ceke dilem, ceke sakti, ceke dunyane teko dhewe dan lain sebagainya. Ndak ada keinginan seperti itu. Kamu sudah diselamatkan oleh Allah. Fala yakunu lil makhluki fika nasibun, maka pada dirimu tidak ada bagian untuk makhluk. Wala syirkatun lan ora ono dumduman apa sekuton itu membagi-bagi kemusyrikan itu maksudnya. Wa takunu lan ono sapa sira iku saliman total nyerah lillahi maring Allah azza moho luhur subha Allah wa jallalan moho agung fatasluhu mongko dadi api dadi bersih sapa sira lil khuduri maring tumeka hadir ma'ahu sertane Gusti Allah. Dadi suatu saat bisa jadi terus ono ngono terus mari ngono sampean ngeroso wah wis gak penting iki wong tujuanku iku Gusti Allah kok wis hanya sekedar ngene iki wis ini ujian ngono kudu paham ya men ini ujian dari Allah kok moro-moro rezeki gampang dan lain sebagainya itu ujian tapi tetaplah kamu untuk sowan ke hadratillah yang penting ini adalah Allah yang penting ini ada Allah terus suatu saat kok terus mari ngono di dekek temen karo Gusti Allah ya, yang penting aku kan gak penting kan ngono-ngono itu gak penting terus suatu saat gak teko temen gak teko temen ya gak apa-apa umpamanya ini biasa ya ujian ngono itu antara sampean wis dekat dengan Allah terus dunia didatangkan sedemikian mudah terus sampean gak ngereken blas terus ternyata nyingkri-nyingkri karo dhewe terus mari ngono sampean mikir ngene salah biar niku terkenal biar lumayan rek ngono rek wis mikire ngono maneh wis gak teko maneh sampe nang hadratillah. Nah ini tadi Imam Atha'illah itu oleh masang kalimat-kalimat seperti ini hanya sekedar wawasan kula kali jenengan cek ne yo apa itu nanti akan ada seperti itu warid yang datang kepada kita tapi munggu Imam Atha'illah hanya karena Allah ingin menyelamatkan kamu agar hatimu ini kan maksudnya bahwasanya kalau kamu sudah benar-benar
berwirid mendekat kepada Allah itu godaan ini semuanya itu engkau akan ada datang dunia dengan begitu mudahnya bisa mendelok lah ngomong sing panjang yang ngelakoni ngunu-ngunu bisa mendingan cuma terus nek kutuk kuno awakmu jangan terus kemudian terbuai dengan itu semua. Kalau kamu ingin selamat maka akan ada wari yang kamu rasakan bahwasanya kamu itu adalah diperuntukkan oleh Allah agar kamu selamat dari itu semua. Akhirnya terus ya buat temen buka nih ono bok terus akhirnya dunia nih akeh terus muni nih iki lo kabeh kan ono atiku. Nah, itu kalimat ngono itu repot sampai muni nih. Anak sing kono sing ngomong ya bapak. Tapi sing isok kan ngerasakno kono dhewe. Omahku wapi, mobilku ganti-ganti itu hanya ada di tangan saya, tidak ada di dalam hatiku. Gimpun naik nonton ya, naik buat nonton gini hati menyenangkan. Gimpun kau nih gimpun alpati kau betoi. Ya ojo, naik mulu jadi ono gua hati. Ya, memang dunia ini sebenarnya begitu hakikatnya. Jadikan dunia di tanganmu bukan di dalam hati, di dalam hatimu. Nah ini kalau kalian bisa seperti ini maka itu berarti warid ilahiyah sudah sampai ke dalam hati kita. Aurada alaikal warid wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum sharra masaibati dunya wad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.